Yo, balik lagi di Denny Kece Channel ya guys ya. Kali ini saya lagi ada di UGD nih guys. Jadi ada pasien, dia datang. Ini kontrol luka ya, di tangan kirinya, di telunjuknya ya. Jadi bapak ini kerja di pabrik plastik nih guys, peleburan ya biji plastik, dan mengalami kecelakaan kerja. Dan saat ini bapak ini kontrol menggunakan BPJS tenaga kerja guys. Bisa dilihat jari telunjuknya bapak ini ya, ini udah beberapa kali kontrol menggunakan Moist Wound Care, di perawatan luka khusus ya. Di penyembuhannya relatif lebih cepat, terus saat dirawat lukanya itu semua kotorannya itu mudah untuk diangkat, dan lukanya kelihatan bagus, lihat merah kan guys ya. Itu ciri-ciri luka yang bagus tuh kayak gitu, jaringannya tumbuh, tidak ada kotorannya, tidak ada nanah atau pusnya. Jadi untuk teman-teman yang bekerja, selalu awali pekerjaannya dengan doa ya. Kita tidak tahu kapan musibah akan terjadi, kita harus selalu waspada. Kalau bisa kita harus punya jaminan ketenaga kerjaan. Jadi saat kita mengalami kecelakaan kerja, ada yang bisa cover biaya pengobatan kita. Kalau di BPJS tenaga kerja itu unlimited, berapapun biaya pengobatan kita itu di cover semua di sini ya. Bisa dicari di Google atau di YouTube, itu banyak referensi yang mengatakan seperti itu. Saya sudah mengurusi bagian ketenaga kerjaan kayak gini udah bertahun-tahun, jadi saya tahu guys. Oke, selamat menyaksikan, seperti inilah videonya pasien yang sedang kontrol luka di UGD klinik ya. Kerjaannya perawat seperti ini. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang punya rencana, punya cita-cita untuk jadi dokter atau perawat ya, kondisi pasien berbeda-beda, darah-darah kalau misal jaganya di IGD, kalau di bangsal rawat inap ya kerjanya suntik-suntik, nyatet ya. Oke, selamat menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bisa orang dikunci dari dalam. Kuncinya di dalam. Bisaan sekarang udah. Orang main jam 11 ke atas. Waktunya lebih. Jam 11 jam 12 baru datang kan.